Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap Mulai dari rute jalan rapta menu View fasilitas yang ada di cafe berkelas Di tengah hutan pinus Berbackground glamping keren yang ada di Trawas Mojokerto. Ini saya berada di depan Villa Puncak Trawas Arah dari Mojosari menuju arah Prigen Waspada dan hati-hati setelah Villa Puncak Trawas Jalannya langsung menurun Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya tidak terasa di daerah Trawas sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman mulai dari wisata, kafe, kuliner sampai ke penginapannya. Di sebelah kiri tadi ada petunjuk arah kalau kita belok ke kanan itu menuju kedai pojok kampung yang pernah saya review. Sekarang di sebelah kiri ada sebuah jalan kalau kita belok ke kiri bisa menuju desa Duyung bahkan bisa menuju daerah Gempol. Nah di depan terlihat ada sebuah pertigaan kita lanjut belok ke kanan untuk menuju Cafe Lokalot Trawas Mojokerto. Jalannya langsung menanjak ya jadi sekali lagi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Untuk segi kelebaran aman walaupun teman-teman membawa mobil berpapasan antar mobil tidak ada masalah. Di sebelah kiri atas tadi sudah ada petunjuk arah lagi jalannya menanjak. Tetapi tidak ada jalan ekstrim yang kita lalui. Di daerah Mojokerto, selain daerah Terawas, saya juga mereviewkan bangsal ngondang, Delanggu dan juga pajet. Yang sudah saya jadikan satu di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Link playlist tersebut juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak, selain daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa cek di channel ini, di masing-masing playlist daerah yang sudah saya Sebutkan tadi perlu teman-teman ketahui lokal lodge atau cafe lokal lodge yang kita tuju ini jadi satu area dengan wisata telunggung artinya buat teman-teman yang hanya berkunjung ke area cafe bisa bahkan tanpa membayar tiket wisata telunggung bagaimana caranya teman-teman harus reservasi dulu untuk nomor reservasi saya taruh di bawah ini teman-teman bisa reservasi dulu sebelum berkunjung agar tidak dikenakan biaya tiket masuk ke area wisata air terjun telunggung tapi Syaratnya harus benar-benar berkunjung ke area cafe, seperti saat saya berkunjung. Ini, saya bilang, untuk berkunjung ke area cafe dan sudah ada janji dengan pihak lokal atau sudah reservasi. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk menghubungi nomor untuk reservasi sebelum berkunjung agar tidak dikenakan biaya tiket wisata air terjun. Terlundung. Dari sini terlihat di sebelah kiri adalah lahan parkir mobil, sangkan buat teman-teman yang membawa sepeda motor bisa di bawah naik ke atas dan di atas juga sudah ada lahan parkir untuk sepeda motor. Baik teman-teman yang hanya berkunjung ke area cafe ataupun menginap di local lodge. Jalannya menanjak tetapi tidak berbahaya. Saya sudah membuktikannya dan datang ke sini bahkan nanti arah turun pulang ternyata tidak mengerikan ya. Padahal kalau kita jalan kita melihatnya mengerikan tetapi kita lalui dengan sepeda motor aman-aman saja ini saya posisinya membawa sepeda motor vario nah di depan ini adalah kantor dari Local lodge dan di sebelahnya adalah fasilitas toilet dari lahan parkir ini ada jalan berpaving untuk menuju area cafe di area cafe ini banyak sekali spot foto yang teman-teman bisa manfaatkan apalagi lokasinya jadi satu dengan glamping Local lodge yang ada di Trawas Mojokerto ini jadi teman-teman yang selama ini belum pernah menginap di lokal Kalots kabar baiknya teman-teman bisa berfoto dengan glamping atau background glamping dari Lokalots Trawas ini nah kita akan review dari macam-macam tempat duduk yang disediakan di area cafe Lokalots jadi dikelilingi banyak pohon pinus seperti ini suasananya sangat sahdu jadi tempat duduk biasa sampai tempat duduk tenda di ujung ini adalah tempat live musik jadi di sini ada jadwal live musiknya ya di hari minggu mulai dari pagi jam 7 sampai jam 9 sedangkan di hari Sabtu mulai dari jam 3 sore. Jadi seperti ini untuk tendanya. Ini di dalam sudah ada meja. Jadi tenda ini multifungsi bisa teman-teman jadikan sebagai background berfoto ataupun sebagai tempat duduk untuk makan. Nah, seperti ini ya keseluruhan tempat duduknya berbackground hutan pinus dan juga glamping dari Local Lodge. Jadi jangan lupa jalan-jalan mengitari dari Local Lodge untuk berfoto, mengkoleksi foto yang instagramable. Untuk jam operasional dari tempat ini buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam untuk weekday dan di saat weekend tutup sampai jam 10 malam atau lebih pastinya teman-teman bisa WA, barangkali tempat ini sedang di booking untuk acara seperti yang saya alami saat berkunjung, jadi saya reservasinya di Senin, ternyata tempat ini di booking, akhirnya bisa berkunjung ke sini di hari Rabu di sini sudah ada fasilitas musolanya ya, jadi Gasebu seperti ini sudah ada sajadah dan juga mukena Di depannya adalah tempat wudhu Kabar bagusnya nanti akan dibuatkan sedang dibangun kafe yang lebih besar dari ini Berada di ujung lahan parkir sepeda motor tadi Untuk jalannya masih sama melalui jalan yang menanjak ini Nah makanan saya sudah diantar Kita akan review tampilan rasa sajian masakan dari Cafe Lokalots Tampilannya sangat profesional sekali ya Sendok garpu Dibungkus dengan tisu, dan untuk tampilan makanan terutama telur tidak gosong, bahkan lentur, menutupi dari nasi goreng. Nasi goreng yang saya pesan ini adalah nasi goreng Jowo, tapi menyerupai nasi goreng selimut. Nah, suasananya seperti ini, teman-teman. Ya, kita makan dikelilingi pohon pinus berbackground glamping. Keren, sangat sahdu sekali, teman-teman. Ya, jadi aja pasangan teman-teman nih terutama ya karena kondisi yang ada di sini sangat romantis sekali jangan lupa di lokal lot sini juga banyak program atau paket untuk dinner yang romantis, teman-teman bisa langsung juga untuk reservasi melalui nomor WA. Nah, ini saya sudah selesai untuk berkunjung ke cafe lokal. Jadi, saya juga turun dengan sepeda motor seperti ini. Aman-aman saja, barangkali teman-teman berpapasan bisa untuk ke kiri sebentar, ya. Mungkin salah satu mengalah agar perjalanan kedua sepeda motor aman. Atau barangkali teman-teman ragu bisa memarkir kendaraan di lahan parkir mobil yang disediakan di area bawah. Oke, demikian review hari ini. Segera gaskan ke sini bersama orang tercinta. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.